Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan jangan lupa untuk bahagia. Kita berjumpa lagi di channel ini, tentunya di channel Akik Tutorial. Jika di video sebelumnya saya membahas tentang batu opal atau batu kalimaya, di video ini saya akan sedikit membahas salah satu batu alam yang sangat indah dan unik yang berasal dari salah satu tempat di negara kita tercinta ini, yaitu batu fire opal. Batu ini memiliki keindahan dan keunikan tersendiri yang patut untuk kita eksplor bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendukung channel ini, dan mari kita mulai. Batu fire opal merupakan batu alam yang memiliki warna yang indah dengan memiliki tekstur halus dan kilauan yang sangat menarik. Batu ini berasal dari daerah Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia, yang mana daerah ini memang terkenal dengan kekayaan alamnya. Batu fire opal memiliki warna yang bervariasi, mulai dari warna merah, orange, hijau, kuning, hingga ungu. Dan ketika terkena cahaya, batu ini mengeluarkan kilauan yang memukau, sehingga membuatnya menjadi pilihan yang sangat sempurna untuk dijadikan perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang. Proses pembuatan batu fire opal atau pembentukan batu fire opal membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Batu ini diproses secara alami tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya, dan para perajin di Wonogiri menggunakan teknik khusus untuk membuat batu ini menjadi indah berkilau seperti yang kita lihat hari ini. Selain sebagai perhiasan, batu fire opal juga dipercaya memiliki energi yang positif yang dapat memberi keberuntungan bagi pemiliknya dan dapat menghilangkan energi yang negatif. Hal ini membuat batu fire opal sangat diminati oleh banyak orang. Jika teman-teman tertarik untuk memiliki batu fire opal, teman-teman bisa memperolehnya atau mencarinya di pusat perbelanjaan batu alam terdekat. Dan sekedar info untuk teman-teman, di deskripsi video ini saya sudah mencantumkan link tempat membeli batu yang saya ulas ini. Selain itu juga saya sudah mencantumkan link untuk jenis-jenis batu yang lainnya, bahkan peralatan yang menyangkut dengan perbatuan. Link tersebut akan mengarahkan teman-teman ke aplikasi tempat belanja yang sudah sangat populer di masyarakat Indonesia. Belanja aman, belanja nyaman, dan teman-teman bisa tertidur pulas tanpa takut harus tertipu. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang batu fire opal Wonogiri. Dan jika teman-teman mempunyai informasi yang lainnya, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan jangan lupa untuk bahagia.